Assalamualaikum, Lur. Sarung bantal. Nih, lagi di kandang ini, Kak. Sama Kak Nova belum mandi nih, Kak Nova. Masih pagi nih, Lur. Jadi mau sarapan nih, Lur. Jadi ada cerita tadi mau pulang aja orang si Beni. Dimarahin lah kan. Ligat-ligat ya keluari ya. Biar makan bareng kita. Sini, orang pancinya di sini kok. Jadi semalam orang ini latihan golok sebentar, Lur. Hari ini jadwal mau balik. Mau pulang aja mana bisa, Lur. Taucunya Pak sini tuh punya abang sama apa? Orang. Kita balik ya. Kita makan ya. Ayo. Makan apa? Apa ini? Kan apa? Sambal apa? Sambal terong, tempe sama udang tempe. Ini ada tahu, ini ada bacem. Tempe bacem ya, kan apa ya? Untuk aku, kan apa tahu aku suka tahu tempe. Ada itu. Nah, inilah kebersamaan kita di kandang, Lur. Makan sama ini. Oh iya. Mana yang lain? Di dapur. Yuk makan sama-sama ya. Makan sama-sama. Iyalah. Alur. Nah, kan? Kalau balik luwen tadi ya kan? Nah. Makan siang kan? Ya kan makan siang dulu kan. Itu makanya. Iya lah. Kan mantap di sini. Mantap. Kapan ke Cisaran nanti? Pas, satu hari jadi. Cabut langsung pasang bisa. Kan jadi ganteng nanti bilang Wil. Jadi takut ya. Wow. Ada barangan yang sakit aja. Kau mati dulu pernah nih Wil. Ibu lah mama, Bu Lisa yang ngobatin. Iya. Masih kandang kita Lur. Ini makan siang. Ayo. Ya kan? Makan siang. Iyalah. Cuacanya dingin. Cuacanya dingin. Tambah lagi nanti Mas ya. Tambah. Iyalah. Lagi. Ambil kambang Yudi sayurnya kau. Kulibas lah kau. Kambang Yudi dan bikin sayurnya ditaruh ya ke piringnya. Lagi sayur lagi. Kau cantik kau sikit. Ambil dua ini. Iya di. Jumpa Marara semalam. Apa cerita? Ada wifi sini, nelpon aja ini ya. Wah jelas wajib PC banget. Tapi tengah malam bang, biar apa sekalian jaga deh. Kurang jauh di. Di mana bang? Di ujung sana bang? Ini gerbang itu. Oh macam jauh kali. Mantap kan Bang Ben? Tadi kok enggak tengah jalan kan? Enggak pasti. Iya, bagus ini kan. Ngamun Bang Bang. Gimana? Menghayati. Ngamun Bang Bang. KBBS. Udah nyampe Pak Adi, Pak Adi ya? Iya. Adi ya, Pak Adi Muskar. Pak Adi Muskar. Udah sampai alhamdulillah, lancar rezekinya. Amalnya sudah sampai. Udah dipergunakan buat adik-adik semua dah, alhamdulillah. Sehat selalu, lancar rezeki. Amin. Tetap semangat. Terima kasih ya Pak. Dah.
Nahar lagi nungguin orang yang YP-nya belum siap-siap. Iya, belum. Tadi Kodim lagi rundung. Polres atau Kodim? Kodim lagi. Tuh. Los, dia kabel besarnya. Ini si Kapin berkombur sama Om Senoknya dia. Dibuatlah kayak taman bermain semalam di atas sama orang Apin. Iya, nak dia lagi nyusu dia. Nah, alhamdulillah. Udah berapa ekor yuk? 6 bunyi. Yang udah lunas. Yang 27. Kalau yang 3000an papa naik lagi dia di sana. Apa kan apa? Nanti selesai kurban ini mulai direncanakan dibuat kayak kasih itu lo bendahara, jadi kan tahun depan bisa ikut untuk kurban. Lebih ringan maksudnya gitu ya, Kak? Iya, dicicil. Apa namanya? Dicicil lebih ringan, terus tahun depan bisa lebih banyak lagi, lebih semangat gitu loh. Karena kalau dulu kan yang Kak Nova tahu, kalau udah orang walet katanya kurban, orang kampung itu semangat. Tiga ekor yang KK dua orang. Oh, berarti laki-laki dua ekor. Anaknya anak Pak Muskar ini. Iya Pak, nanti Pak Adi nanti untuk KK itu dibuat sebelum Lebaran aja ya Pak. Di situ nanti kita bagikan sama tetangga dekat padepokan semuanya. Berkah lagi. Iya, ya sebelum Lebaran aja. Nama-nama dan nama bapak itu lengkap ya? Iya, abang itu lengkap. Tutup tapi ya di belakang ditutup. Biar enggak masuk lalat. Pengurus yang perhatikan pendekar abang sayang. Itu aja kuncinya. Dia ngasih abang terus pun abang enggak sayang. Iyalah diperhatiin pendekar. Kalau dia perhatiin pendekar. Dari Pak Sam. Abang, dia abang sayang. Tutup itu lautnya. Jangan masuk lalat ya. Cuci tangan itu. Nah, makan. Kok abang memimpin beliau. Kau kan sih bertahan juga kan si junior segini dulu masih kan. Jangan jatuh lagi lah. Langsung ekornya gitu. Langsung. Iya. Antar. Ekor. Ekor. Ekor kok iya. Ini tadi jatuh. Dibilang bang, langsung ekornya? Iya, berekor. Berarti konfirmasi dulu ekornya. Ini berarti bukan kan? Ya ini suaminya ini. Ini. Berekor bang? Enggak ekor. Jadi saudara-saudara semua, sekian aja video hari ini karena hari ini orang Riau pulang. Semoga selamat sampai tujuan. Nanti ditunggu nyampe di Padepokan sebelum Lebaran Haji. Oh iyalah, kalian sehari pindah ya, malah sebelum. Karena kan kita mau keka. Ya. Pokoknya sebelum Lebaran Haji lah. Jangan pas malam takbiran nyampe nya ya, tutup gerbang. Iya, jangan kasih. Nah, aja kalian datangnya. Biasanya kan keren ya, gitu. Udah, pokoknya pada pokoknya udah rapi aja kalian datang. Oke, Lur. Gitu dulu ya, Kak Nova ya. Assalamualaikum semuanya. Sehat-sehat kita semuanya ya. Lancar rezekinya. Amin.